Jadi jemput bola Pak ya? Iya, jadi kita harus ke customer kita di sini. Saja tempat-tempat strategis ini terutama pas PSBB ya gitu, jadi kan aktivitas di luar kan dibatasi, jadi tempat-tempat itu tentu saja jadi mati ya otomatis gitu ya. Lalu kita harus menjemput bola gitu, jadi kita sebenarnya layanan berikutnya yang kita punya adalah mobile cafe-nya itu sendiri, di mana kita bisa mengantarkan kopi langsung, nggak hanya mengantarkan, jadi kita bisa menuju ke rumah customer, kemudian menyeduhkan kopi langsung di depan customer, seperti layaknya mereka datang ke kafe gitu. Kalau aku sih, memang banyak ya orang yang mau makan tempat makan yang sekarang jadi nggak buka dine-in. Dan itu favorit-favorit aku yang lokal bisnis, tapi sekarang mereka nggak terima dine-in lagi kan. Dan aku juga senang soalnya ada banyak. Nah, aku juga nggak mau makan di luar gitu loh. Jadi aku lebih prefer dine-in, prefer take away gitu. Kalau aku pribadi sih, menurutku sangat membantu ya, karena sejak awal corona merebak di Indonesia, awal Maret kalau nggak salah, sampai sekarang itu aku nggak pernah makan di restoran, selalu take away. Jadi itu menurutku sangat membantu buat orang-orang yang mungkin sedikit parno sama COVID ini. Menurutku dengan sistem pola bisnis yang seperti itu, sangat membantu orang-orang di masa corona sekarang.